Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mesin mini roll dengan kapasitas 200 watt. Jadi ini untuk sampel khusus seri murni seperti aluminium murni atau tembaga murni. Karena dayanya yang kecil sehingga keterbatasannya untuk hanya untuk material-material yang pure atau murni. Dan ini terdiri dari dua gap dan ini adalah tools gap pembantu. Terus sekringnya 3 phase. Tadinya ada netralnya di sini karena sekarang teknologi elektrik sudah mulai mutakhir, jadi netralnya kita putusin saja. Nah, mungkin pertama yang perlu kita lakukan adalah safety factor. Safety factor itu adalah faktor keamanan untuk menunjang dalam melakukan eksperimen. Pertama yang paling prinsip, tinggalkan benda-benda logam di dekat kita seperti cincin, jam tangan. Ini penting karena memang accident atau kecelakaan kerja akibat hal-hal yang tidak dipatuhi seperti menggunakan cincin. Dia punya daya magnet, ketika dia bergerak ada elektrik, ada kemungkinan cincin ini tergerak menuju logam yang saling bertautan ketika elektro itu dinyalakan, elektriknya dinyalakan. Nah, kita akan coba sampel untuk seri aluminium. Ini adalah aluminium yang akan kita coba. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah anode fatul minariman, kebersihan sebagian dari iman harus kita bersihkan dulu sebagai cermin orang yang beriman. Nah, pertama kita pakai sarung tangan buat keamanan. Nah, alat ini, mineral ini sebenarnya kita gunakan juga untuk teknologi terbaru yaitu multi-roll bonding atau tumpukan plat aluminium yang kita tumpuk untuk kita roll. Jadi ini kita celupkan dulu kayak sedikit saja ke oli ya. Nah, setelah itu kita nyalakan dengan arah searah. Kita masukkan. Nah, untuk cold working, pengerjaan dingin, ini karena reduksinya susah ya, nggak bisa langsung, jadi memang harus bertahap. Mungkin untuk mereduksi 0, kita butuh waktu beberapa kali siklus. Beda lagi kalau dia dilakukan di treatment pemanasan, dia langsung bisa tereduksi satu kali. Nah, memang kebanyakan di antara para eksperimen untuk roll ini mengatur gapnya ya. Karena ini tadi kita sudah lakukan beberapa kali, dan reduksinya sangat tipis. Sehingga perlu dua orang, yang satu untuk memasukkan sampel, nah satu lagi untuk mengukur kecepatan akurasi ini. Jadi setiap satu siklus ini jaraknya diturunkan atau gapnya diturunkan. Mungkin kita pakai feel ya, 0,1 mili, 0,1 mili dan bertahap, itu baru bisa terjadi proses rollnya. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.